Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, apa kabar Anda semuanya? Dimanapun Anda berada, tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video samping saya ini ada udah Scoopy tipe Prestige, tipe stylish. Nah, ini warna merah dok. Untuk harganya dibanderol dengan harga Rp24.050.000 OTR Jawa Tengah. Meliputi area Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim. Nah, ini di bulan ini, besok sudah lebaran, jadi stoknya sudah habis. Cuman yang ready adanya udah Scoopy juga Beat yang ada di belakang sana. Jadi biar nggak penasaran, kita simak videonya ya. Honda Scoopy tipe stylish warna merah dok. Ini warna paling banyak dicari ya, warna. Selain warna merah juga ada warna-warna yang lain. Ini tentunya stoknya sudah mulai menipis, tapi di Honda Scoopy dan Beat ini stoknya banyak. Untuk Anda yang ingin mencari, jangan khawatir, masih ada stok yang lain yang ada di dealer pusat. Oke, untuk tampilan di depannya, di setangnya ini berbahan besi ya, warna krom. Terus untuk di tuas remnya ini warnanya hitam, hitam drop. Tuas rem sebelah kiri hitam drop juga. Ini ada pedal rem, fungsinya untuk ketika Anda berhenti di tanjakan atau di turunan, jadi bisa di aktifkan caranya tarik tuasnya ke belakang lalu ditekan seperti ini biar mengunci ketika Anda berhenti di tanjakan atau turunan, biar motor tidak melorot ke depan atau ke belakang. Kalau mau jalan tinggal ditarik. Terus kita ke bawah untuk di bodinya dari atas sampai ke bawah di fender depan ini warnanya merah drop semuanya ya. Nah, untuk di sen kanan kirinya ini masih menggunakan lampu bolam warna kuning. Nah, seperti ini. Untuk lampu GLR-nya bulat ya. Terus menggunakan lampu LED. Untuk sisi pencahayaannya sangat terang banget ya, lampu jauh dekatnya. Kita lanjut untuk di tempat plat nomornya ini berbahan besi ya. Terus di sayap kanan kirinya itu ada tambahan stripping dari atas ini ya sampai ke bawah. Nah, ini stripping kombinasi warna merah, warna abu-abu, juga warna silver. Kita lanjut untuk di ini ada cowakan ya, cobang ini untuk biar klakson keluar, suara klaksonnya itu keluar, jadi biar terdengar. Untuk di fender depannya ini full merah dok. Terus untuk di shock depannya ini menggunakan shock tabung warna silver ini. Terus untuk di ban depannya ini menggunakan ban tubeless merek Pedal ya, ukurannya 100/90 diameter yang 12. Untuk pelek racernya warnanya silver. Untuk sistem pengereman rem depan ini menggunakan rem cakram bentuknya bulat seperti ini. Dan kaliper merek Missing warna coklat untuk sound depan. Kita lanjut ke
atas untuk di spionnya. Warnanya menyesuaikan, kalau warna merah spionnya warna merah, kalau warna hitam spionnya warna hitam, kalau warna putih spionnya warna putih. Ini untuk di hand gripnya, ini warnanya hitam berbahan karet ya. Ini bentuk lubang-lubang kecil seperti ini, mirip Honda Stylo 160. Ini bentuk pelurunya warna hitam berbahan besi. Untuk yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini sama, sama lubang karet, bentuk pelurunya warna hitam berbahan besi. Terus untuk di tombol-tombol sebelah kiri ini ada tombol lampu jauh dekat, klakson, juga sen kanan kiri. Di tombol sebelah kanan ini ada tombol headlight stop. Jadi ketika Anda berhenti, otomatis langsung mati ya, dalam waktu 3 detik langsung mati. Kalau mau jalan tinggal tarik gasnya. Ini ada tombol starter. Terus di speedometernya ini menggunakan speedometer semi digital. Seperti ini. Ini sistem analog dan digital. Ini ada indikator. Indikator lampu jauh dekat, yang kanan kiri ada indikator aki. Ketika akinya berwarna merah, berarti terjadi akinya skor atau ngetuk. Ini ada indikator alarm anti maling. Ketika Anda berhenti, lalu alarm anti malingnya dinyalakan, ini langsung mati. Terus kita ke bawah, ada tombol, ada indikator idling stopnya, juga ada indikator ukuran bensin, indikator jam digital. Terus ini di atasnya ini ada jarum berwarna merah, terus ada warna biru 0 sampai 140 kilo. Ini sudah matang ya, sudah berjalan, ini pasti jarumnya berjalan. Ini untuk di cover batok kepalanya, ini aslinya warnanya merah drop, jadi sudah dikasih variasi apa batok speedometer warna. Ini di tengahnya ini ada tulisan emblem Honda berlogo sayap. Kita turun ke bawah untuk Honda Kupi yang tipe stylish. Ini menggunakan remote ya, smart keyless. Cara menggunakannya ini remote harus dekat sama motor. Terus cara mengaktifkannya tinggal didorong ke depan. Kalau sudah bunyi kit, berarti sudah aktif. Cara untuk membuka bagasi jok, tinggal ditulisan kit ini membuka bagasi jok, lalu ditekan. Cara untuk men-starter Honda Scoopy yang tipe stylish, tinggal diputar ke kiri, lalu ke atas. Nah, ini sudah aktif. Cara men-starternya, ruas rem sebelah kiri ditarik ke belakang, atau ruas rem sebelah kanan ditarik ke belakang, lalu tombol starternya dinyalakan. Ini sudah aku. Terus kita lanjut untuk fungsi dari remote Honda Scoopy. Ini ada dua remote, terus ada dua tombol, jadi dipakai satu saja. Terus ada barcode dan juga kunci bagasi jok yang manual, yang dipakai satu saja. Terus barcode-nya disimpan, jangan sampai hilang, nanti kalau hilang biayanya sangat mahal. Kita lanjut ke bawah untuk konsol sebelah kanan. Ini untuk menaruh tempat air minum, lumayan dalam di Honda Scoopy yang tipe stylish. Ini untuk membuka bagasi jok yang manual, tinggal tarik ke belakang. Terus di tengahnya lagi ini ada sistem pengaitnya untuk menaruh barang-barang bawaan Anda ketika Anda berbelanja di pasar atau di mall, bisa ditaruh di sini. Kita ke sebelah kiri ya, untuk di
konsol sebelah kiri. Ini ada track power charger, tempat untuk mengecas handphone. Cara mengecas handphone yang benar. Kabel colokannya dicolokkan di sini ya, colokan USB, lalu posisi mesinnya harus itu. Jadi biar apa? Biar aki baterai mengisi, juga baterai handphone mengisi. Jadi sama-sama mengisi, tidak terjadi tekor atau ngedor. Kalau cuma di on-kan seperti ini, ini bisa mengisi tapi lama-kelamaan akhirnya nanti cepat tekor. Kita lanjut ke bagian untuk joknya, ini warna coklat ya, berbahan busa. Itu ada jahitannya, tiga warna coklat semua. Sebenarnya kecoakan untuk menahan si pembonceng ya, ketika pengereman mendadak dia tidak melorot ke depan. Terus kita lanjut ke bagasi, joknya lumayan luas ya. Jadi ini untuk menaruh barang-barang bawaan Anda, bisa taruh di sini juga. Ini ada tambahan ke bonusnya, tempat plat nomor, cover, cover remote, toolkit, karpet, pijakan kaki, juga batok pedometer variasi. Untuk di tangki bahan bakarnya ini 4,2 liter, sama seperti Honda Beat ya. Untuk bagelnya ini warnanya silver. Kita turun ke bawah untuk di bawah jok, di bodinya dari bawah ya, bawah situ warnanya merah semua sampai ke belakang, terus ada kombinasi striping tulisan bukan tulisan ya, warna merah, lalu warna abu-abu, juga ada warna silver, terus ada tulisan seperti tulisan emblem seperti ya, 3D ini ya. Ini warna chrome. Kita ke bawah lagi untuk di step floor-nya, ini warna coklat ya. Warna coklat kombinasi dengan warna hitam. Hitam jok. Terus ada tambahan karpet pijakan kakinya. Jadi biar nyaman si pengendara ketika kaki berpijak di sini, biar tidak melorot. Kita lanjut untuk di port step-nya. Warna chrome ya, tanpa lapisan karet. Ini untuk cover kipas ya, kipas radiatornya ini seperti ini. Nah, terus untuk knalpotnya warna hitam dop, dilapisi dengan cover muffler warna silver. Terus untuk di tengahnya ini pakai single shock ya, warna hitam. Terus ini ada tambahan karet ya. Jadi untuk menahan kotoran-kotoran biar tidak masuk di dalam mesin. Untuk di ban belakangnya ini menggunakan ban merek Federal, pakai ban tubeless, ukurannya 110/90 diameter yang 12. Untuk pelek racingnya warnanya silver. Untuk sistem pengereman rem belakang ini menggunakan rem tromol. Kita lanjut ke samping kiri ya. Ini ketika di standar samping itu otomatis mesin mati ya. Jadi untuk menghindari kecelakaan. Untuk standar tengahnya warna hitam berbahan besi. Sosetnya sama. Ini untuk dioda sekupi itu mesinnya injeksi masih menggunakan ESP. Di belum ESP plus. Terus untuk rangkanya ini menggunakan rangka ESF, jadi Anda jangan khawatir, sudah digaransi rangka 5 tahun, kelistrikan 1 tahun, garansi mesin 3 tahun. Ini untuk tutup CVT nya warna silver kombinasi dengan warna hitam. Untuk di lampu belakangnya ini sama ya, sama lampu yang di depan. Jadi untuk sen kanan kirinya menggunakan lampu bola warna kuning, ini juga lampu belakangnya pakai lampu bola. Untuk punuknya ini sama, juga menggunakan lampu bola.
terus mata kucingnya ini lumayan ya, untuk menerangi ketika berjalan di malam hari. Untuk fender belakangnya ini warna hitam ya, berbahan plastik. Jadi untuk menahan kotoran-kotoran biar tidak mengenai si pengendara atau si pembawa. Menurut Anda apa sih fungsi atau spesifikasi udah Scoopy Stylist menurut Anda cocok apa tidak, bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat, menambah wawasan untuk Anda dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Jangan lupa bahagia.